Puskesmas Sendana di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Palopo menggelar lokakarya mini lintas sektor Kecamatan Sendana pada Senin 12 Juni 2023 di Aula Kantor Kecamatan Sendana Kota Palopo. Dalam lokakarya ini dihadiri langsung Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran dan Camat Sendana. Kegiatan ini membahas beberapa capaian serta program kerja Puskesmas Sendana seperti diantaranya pemeriksaan rutin terhadap remaja, lansia, serta pembahasan terkait penanganan stunting. Dalam lokakarya ini juga dijabarkan capaian Puskesmas Sendana sepanjang tahun 2023. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Dr. Nasaruddin menghimbau masyarakat agar mengikuti pola hidup sehat sebab dari kasus yang terjadi, angka harapan hidup terhadap lansia meningkat. Kepala Puskesmas Sendana saat diwawancarai menuturkan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kita bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dan kita bisa menemukan titik permasalahannya dan titik solusinya. Dengan kegiatan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, khususnya masalah kesehatan. Dari Kota Palopo, Ainun Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.